Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin melakukan uji emisi. Seperti teman-teman ketahui, pemerintah sudah memperlakukan tilang pada 13 November nanti. Agar semuanya berjalan lancar, ya kita tidak mau ada kendala di jalan. Saat ini saya ingin ke bengkel di daerah Cawang. Ternyata semua bengkel resmi Toyota, Daihatsu itu menerima layanan uji emisi. Dan memang ini sudah lama digalakkan oleh pemerintah dari tahun 2010. Akhirnya hilang begitu aja dan saat ini sudah mulai digalakkan kembali. Oke, guys, ikut tim saya. Nanti saya informasikan kembali berapa sih biayanya dan berapa lama waktu yang ditentukannya. Terima kasih. Oke, guys, saya sudah selesai dari bengkel Toyota di daerah Dewi Sartika. Karena sudah terlalu siang, jadi antriannya agak lama. Untuk proses pengerjaan uji emisinya, ternyata nggak terlalu lama, sekitar 15 menit juga sudah selesai. Dan diberikan sertifikat dan ada barcode-nya juga. Untuk biayanya itu sebesar Rp150.000 dan masa berlaku sertifikat itu selama 1 tahun. Sekarang ini tanggal 2 November 2021, nanti kita akan tes kembali di tahun depan 1 November 2022. Baik, itu aja guys yang kita bisa sharing dalam proses uji emisi. Semoga teman-teman gak ada masalah di jalan dan terus
ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Ooh.